Okay, hello Sea Lovers, tetap di channel Simoni. Jangan lupa subscribe-nya. Kita akan coba bahas beberapa item penting dropan dari Bale ya. Episode 42 ini sekalian juga mungkin saya mau nggak mau kayaknya leveling bro. Okay, langsung aja. Ini saya lagi ngecek untuk masalah ransum karena saya solo hunting ya, solo farming. Jadi saya coba utak-atik di bank, kali aja ada minuman sehat, jamu, krating deng atau apalah gitu. Yang bisa dijadikan suplemen ini karena saya akan agak lama pasti hunting. Karena farming di Blue Eye ini nggak pernah bisa sebentar bro kalau pengen dapat dropan. Sebelumnya di event yang lalu saya sempat dapat juga kan di sini mandrasit. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Cuman yang kali ini kita akan coba kejar ini, sorry ya, ini agak lag juga jadi otomatis ngeganggu nih, kena gambar saya recording agak terhambat bro. Tapi nggak masalah, yang penting poin pentingnya ya saya dapat informasiin ke teman-teman semua para Sea Lovers. Jangan teranjak sampai dengan video ini selesai, tonton sampai beres, jangan lupa subscribe. Nah, kita lihat juga ya. Saya sempat dapat di sini. Tetap telur. Saya nggak bisa dapat yang lain. Itu dapat toilet wisp. Ini apa, cacing? Kapan ya dimasukin sama GM? Baik banget, nggak penting gini. Nobody cares. Gak apa-apa lah, lumayan ransum. Oke, kita lanjutkan solo hunting ya. Tapi itu saya lihat udah ada jerk bro, itu ngabisin Bale di lingkungan ini. Malahan kadang-kadang jadi dropan kita keganggu. Gak apa-apa, kita harus pindah lapak bro. Kita harus pindah lapak. Kita coba ke si inilah kayaknya. Monster tetangga sebelah itu. Si apa itu namanya? Kita cek lihat. Aduh bro, gua udah hampir setengah harian ini main di sini, nggak dapat bro. Ruby mulu, pink diamond. Aduh, ini pelit banget pedon. Ini kalian lihat lah, nggak kerasa saya naiknya hampir 6 level. Ciao bro, kita tambahin tua nih, kayaknya harus bikin chat baru untuk craftman-nya. Tapi nggak apa-apa. Ini 2 level lagi saya kira-kira bisa kasih lihat untuk aktifin skill terakhirnya, yaitu skill pasif. Walaupun ya saya pernah coba juga nggak terlalu berpengaruh bro. Tapi lumayan lah ya, kalian bisa ada informasi baru. Ini saya main skip aja. Pedron. 4 jam bro, saya coba bertahan lagi. Nah itu dia, Ruby ada. Saya coba bertahan lagi deh, barang sejam, 2 jam, 3 jam sampai subuh kayaknya ini. Ampun dah, kayaknya nggak akan kerja besok bro, gua. Ini demi pengen dapat play pinik. Tadi ada yang drop bro, play pinik. Halah, udah mulai bosen nih bro. Satu putaran lagi lah. Nih Pedron, saya sumpahin kamu jadi monster terburuk di seal. Gak ada enak-enaknya nih dropannya. Kebanyakannya di sini dropannya ini loh bro, pink diamond. Aduh langsung ini saya sampai pakai double apa, drop 100% saya pakai. Double drop saya habis soalnya. Wah alah, gak dapet bro, nyerah deh kayaknya. Ampun, ini level. Oke, kayaknya kita tamat sampai di sini.
Ini udah masuk level 261. Aduh, please bantu ya subscribe-nya. Hitung-hitung hiburan buat saya, bro. Ini begadang semalaman ternyata nggak dapat hasil yang memuaskan. Ya, paksa paling nanti GB di buntut, terus berbuntut. Skip, pass. Ada, oke lah. Kayaknya memang nggak bisa kita untuk diam lama-lama di Blue Eye. Mata saya udah mulai perih, bro. Itu malah dropnya itu Golden Cheese ya, Golden Cheese. Dan saya belum pernah mendapatkan barang yang aneh dari situ. Buang-buang uang aja lah itu random, khusus untuk Sultan itu sih. Jadi beli golden key-nya 100 biji gitu ya, pastilah dapat barang yang rare. Oke, kita harus kembali ke kantor. Kita harus ke jahit ya. Sekalian ini saya mau cek juga. Itu dapat money bag loh, lumayan 1 juta dapat 5 biji ya. 5 juta hadiah hiburan saya, bro. Ini dia, kita cek skill terakhir nih. Akurat appraisalnya sebenarnya ini adalah skill pasif, jadi random juga, bro. Ya antara 1 sampai 6 barang pasti ada satu yang bagus, yang di atas rata-rata. Ya nanti kita buktiin aja ya, kita langsung ke jahit terus beli item. Saya mau coba yang agak susah barangnya, di Eden itu di toko Craftman Jab 2 itu baju demol. Nah ini dia, bro, baju demol. Kebetulan kemarin baru bangun cat demol. Mungkin saya beli yang buat 165 ya, level 165. Ini kebilang susah, nggak pernah saya dapat maksimal SPD 4. Nggak dapat untuk yang topi pun yang ada attack-nya. Aduh, menyedihkan sekali. Ya sisanya paling move speed dari sepatu itu pun paling tinggi 6. Oke, belanjanya udah beres. Kita ke kantor, bro. Let's go. Check it out. Jangan kemana-mana. Tetap terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung. Dukung terus channel saya. Kasih masukan, kasih saran, dan jangan lupa tetap kalian sumbangannya ya, sawerannya kalau yang banyak dapat bonus-bonus. Waduh, lupaan, kurang 2 item nih. Oke, go to the office. Ini dia, bro, yang belum tahu ini lapak kantor saya. Ya kita langsung cek aja untuk akurat appraisalnya. Oh iya, ini full smash juga saya bisa maksimalin ya di level 261, teman-teman. Craft skill artisan itu udah maksimal, habis semua. Nggak tahu ya kalau ada updatean tuh, kolom-kolomnya masih banyak ya di bawah. Ini akurat appraisal itu adalah pasif, tapi lumayan lah, nambah-nambah segitu juga udah ke update ya. Ya lumayan, 1900 ya, 1900 damage nya craft tetap cacat, bro. Oke, kita cek. Iya benar, 1900. Biasa ini hajat. Skill udah nggak ngaruh ya. Oke, kita coba 33. Kita coba susun sedemikian rupa lah, semoga ada salah satu yang bisa dipakai. Ini susah, bro, saya belum dapet yang bagus. Aduh, kurang, sorry.
setelah kita ceknya sekalian aja lah. Ini agak lag ya, maaf ya. Jadi kadang-kadang ada gambar yang terganggu pada saat lag sorting. Ini jangan-jangan pengaruh juga nih, kena hidden. Aduh. Wah, saya nggak berharap banyak lah kalau gini caranya. Aduh, kacau kan? Kacau, eh tadi tapi lumayan yang tadi dapat kecepatan gerak sih. Oke, kita coba lagi cara cek. Baik bro, makanan fat semua ini. Ah, nggak ngaruh juga akurat ya. Ini saya harus kirim tiket ke GM nih, pengaruhnya apa gitu. Pasif itu perbandingannya 1 banding berapa gitu. Apa random juga ya kalau pasif gitu. Alah, lumayan. Nggak sedih-sedih amat. Sepeda bukan. Mana-mana topi tadi. Ini topinya lumayan, defense 10 minus 1. Nah ini dia moving speednya yang tadi. Lana mana yang agak mending sih. Oke, attack speed. Aduh. Oke deh. Sip, sisanya untuk makanan pet. Kita coba si Tailored Wish ini nih. Kita coba GB sepertinya. Saya akan mancing lagi dan GB lagi pet. Oke, untuk teman-teman semua, thanks for watching. Jangan lupa kalian kritik dan sarannya yang membangun ya. Kasih tahu sahabat-sahabat yang lain juga yang pecinta Silver untuk subscribe channel saya. Dan di episode ke depan saya akan coba cari konten yang lebih menarik lah ya. Yang jelas saya tetap update dan gak akan kabur dari dunia SEAL bersama teman-teman yang lain. Stay tune terus di dunia SEAL ya. Oke, ciao, bye-bye.